Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada sahabat-sahabat YouTuberku semua. Apa khabar sahabat? Saya doakan semoga sahabat semua sihat ya. Okey sahabat, macam biasa saya hari ini masih lagi berada di lokasi Pantai Tanjung Kembang, Kabung, Sarawak. Okey, untuk hari ini saya akan ajak sahabat-sahabat semua mencari siput timba ya sahabat. Mencari siput timba dekat hutan Payet Bakau. Sebab dah lama saya tak buat konten pasal siput timba ni. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan pencarian kita. Okey sahabat, kita dah pun berada di lokasi untuk kita mencari siput timba. Hutan Payet Bakau atau hutan pokok api-api ya. Okey sahabat, kita dah jumpa ya siput kita yang pertama. Kebetulan sekarang ni air memang baru saja surut, air laut. Jadi rasanya memang sesuai lah untuk kita cari siput timba ni. Sebab siput ni dia masa air pasang dia naik atas pokok ya sahabat. Kemudian pada waktu air surut dia akan turun ke bawah untuk mencari makan. Airnya belum pasang, air belum surut habis ya. Masih penuh lagi dalam sungai ni. Tapi tak apa, kita masih lagi boleh teruskan pencarian siput timba kita.
Okey sahabat, kita dah selesai ya mencari siput timba tadi. Dan sekarang kita dah nak balik. Okey, saya tunjukkan ya hasil siput timba yang saya cari tadi. Dapatlah dalam lebih sekilo ya sahabat. Cukuplah untuk makan eh. Ini dia siput timba. Nak tunjukkan sedikit eh dengan lebih dekat ya kepada sahabat yang tak pernah tengok lagi. Okey, ini dia siput timbanya. Okey sahabat, nampaknya setakat ni sajalah pertemuan kita untuk kali ini ya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi ya untuk episod yang seterusnya nanti. Kepada sahabat yang dah support saya, yang dah subscribe channel saya tu, saya ucapkan terima kasih ya. Kepada sahabat yang belum subscribe lagi tu, mohon sahabat support lah ya channel saya. Okey sahabat, sampai di sini saja. Semoga kita bertemu lagi ya untuk episod yang seterusnya. Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari.